Guys, kembali lagi bersama saya Jatati Sarana. So di video kali ini masih membahas seputaran minuman atau koktail. So guys, langsung saja, gak usah berlama-lama ya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah koktail, yaitu Leci Martini. Oke guys, dan langsung saja, gak usah berlama-lama. Di sini saya akan memperlihatkan bahan terlebih dahulu. Halo super lokal guys, arak Bali. Arak Bali akan mendunia guys, sabar. Kalian tonton terus video saya. Dan Leci Martini sebagai perasa leci dan pemanis ya. Dan di sini ada lime juice, fresh lime juice guys ya. Dan itu dia guys, hanya itu saja bahannya. Oke, sekarang kita buat. Pertama saya dinginkan ice terlebih dahulu. So selanjutnya kita pasang, sorry guys. Dan untuk lime, sini saya menggunakan sekitar 25 ml. Oke guys, so dan lecinya, leci marjannya saya gunakan sekitar 15 ml. Oke, seperti ini. Dan arak Balinya saya gunakan 50 ml. Okay, so kita sip sekarang. Now kita sip ya. Kita proses double strain. Coba di sini. Seperti ini guys. Oke guys, dan untuk masalah garnish biasanya sih menggunakan buah leci ya. Tapi saya nggak punya buah leci, saya gunakan lime dan daun mint saja, jadi seperti ini. Apa-apa guys, yang penting kan rasanya. Ini dia guys, Leci Martini dari arak Bali. Kita coba, cheers. Yes guys. Okay guys, secara internasional sebenarnya menggunakan bahan vodka seperti ini, vodka dan juga leci liquor guys, ada vodka dan leci liquor. Tapi karena di sini saya memang ingin mengembangkan nama arak Bali dan saya ingin memperluas nama arak Bali di seluruh dunia, so maka dari itu tonton terus video saya, selalu support channel saya. Oke guys, dan itu dia proses pembuatannya. Sangat simpel, cocok dibuat di rumah guys ya. Gak usah pergi ke bar-bar mahal musim seperti ini guys. So, cukup buat di rumah ya. Tetaplah semangat menghadapi musim seperti ini, musim yang tak jelas seperti ini. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Tepakan enak, mabuk-mabukan. Debang bungut, ganti mereren, intinya. Cheers, see you on next video. And just do it!